Assalamualaikum semua. Di video kali ini aku mau berbagi resep sayur labu buat menu lebaran nanti. Ini rasanya enak dan sedap banget. Apalagi ditambah pakai rendang, sambal ati kentang, dan opor ayam pasti nikmat. Yuk simak videonya sampai selesai ya. Pertama di sini ada 250 gram tulang sapi atau bisa diganti dengan daging sapi. 8 butir telur rebus, 1 liter santan, aku pakai dari 1 buah kelapa ya. 2 buah labu yang udah aku iris seperti korek api. Untuk bumbu halusnya ada 5 buah cabai keriting, 5 buah cabai merah besar, 2 ruas kunyit, 10 siung bawang merah, 5 butir kemiri, 5 siung bawang putih. Untuk bumbu rempahnya 2 buah serai, 1 jempol lengkuas, 5 lembar daun salam, dan 5 lembar daun jeruk. Untuk labunya di sini mau aku kasih 1 sendok teh garam, lalu remas-remas labunya supaya mengeluarkan airnya agar teksturnya menjadi lemas. Oh iya, labunya bisa diganti dengan pepaya muda ya kalau kalian suka. Kalau udah diamkan sebentar lalu cuci bersih. Lanjut di sini ada 1 liter air mendidih untuk merebus daging. Masak dagingnya sampai matang dan empuk. Sambil menunggu dagingnya, di sini bumbu halusnya mau aku goreng dulu ya. Jangan lupa cabenya dibelah-belah dulu supaya nggak meletus-meletus. Masukkan semua bahan bumbu halusnya. Goreng jangan sampai kering ya, cukup sampai layu aja. Kalau udah layu, blender bumbunya, tambahkan minyak goreng sisaan tadi ya. Lanjut tumis bumbunya, masukkan bumbu rempahnya, jangan lupa dirobek ya dan digeprek. Masak sampai matang dan harum. Nah, ini dagingnya udah matang dan empuk ya. Aku potong-potong dagingnya dan gak aku buang airnya karena buat kuah kaldu. Masukkan labunya yang udah kita cuci bersih. Lalu masukkan bumbu halusnya. Aduk-aduk dan masak sampai mendidih. Lalu masukkan santan. Kalau santannya udah masuk, harus sering diaduk ya, supaya nggak pecah. Aduk terus, lalu tambahkan 1 sendok makan gula merah, 1,5 sendok teh garam, 1,5 sendok teh penyedap rasa daging, 1/4 sendok teh lada bubuk. Masukkan telur rebus. Karena panci yang sebelumnya nggak muat, jadi aku pindahin ke panci yang lebih besar. Kalau kalian mau ditambah dengan tahu coklat juga bisa ya, biar makin banyak isiannya. Aduk-aduk kembali dan koreksi rasa. Nah, ini udah jadi ya dan siap dihidangkan. Terima kasih udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.